Fuji tak suka disuruh berhijab. Anggap itu komentar jahat netizen terhadap dirinya. Fuji Utami, adik Bibi Adriansyah, blak-blakan mengenai alasan dirinya yang hingga kini enggan mengenakan hijab. Bahkan Fuji mengaku tak suka jika saat ini dipaksa mengenakan hijab. Mengapa seperti itu? Fuji memberikan jawabannya tentang tak berhijab saat ditanya mengenai komentar jahat netizen terhadap dirinya, seperti dikutip dari YouTube Wow Entertainment. Ini bermula saat sang kakak Fadli Faisal membacakan pertanyaan untuk Fuji. Komentar netizen paling jahat menurut lu tentang style apa? Tanya Fadli. Apa ya? Kakak cantik tapi lebih cantik lagi kalau pakai hijab. Jawab Fuji mengenai komentar jahat netizen terhadap stylenya. Itu nggak jahat, timpal Fadli. Namun menurut Fuji, komentar netizen yang memintanya berhijab adalah sebuah bentuk pemaksaan terhadap dirinya. Menurut Uti, dia pengen memaksakan kehendak dia terhadap Uti, tapi dengan emoji love-love gitu, sarkasme. Dan aku sadar akan sarkasme itu, kata Fuji. Sejahat itu doang, tanya Fadli. Kalau yang lain sebenarnya banyak yang lebih jahat, tapi yang paling Uti gak suka sih itu. Soalnya Uti kan belum siap berhijab, jadi jangan dipaksakan, jelas Fuji. Menurut Fadli, sang adik cocok jika mengenakan hijab. Gue itu pakai hijab bukan karena cakep, tapi kalau udah panggilan Tuhan, maksudnya kalau dapat hidayah, kata Fuji. Fuji mengaku sudah bernazar, jika nanti sudah memiliki 3 orang anak, baru ia mau memakai hijab.